Salam sejahtera Malaysia. Berita TV 365 terus membawakan info terkini kepada anda. Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat Muhammad Nur Hamzah menempelak kebenaran diberi kerajaan pusat kepada syarikat judi melakukan 22 cabutan khas bagi tahun ini. Saya bagi pihak DUPP mendesak Kementerian Kewangan untuk mempertimbangkan semula untuk membenarkan peningkatan kekerapan cabutan khas nombor ramalan pada tahun ini sebagaimana yang telah diumumkan. Jangan dicemari usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhi dari ujian pandemik COVID-19 dengan membenarkan perkara mungkar ini. Saya minta tindakan segera diambil dengan menamatkan sektor perjudian nombor ramalan dalam keluarga Malaysia yang kita kasihi ini, katanya pada satu kenyataan hari ini. Bersama kita patuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19.